Kejap, tak apa. Aku live sini ya, tuan-tuan. Sambil bercakap-cakap. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Yang sedang mengikuti live ni, saya sekarang berada di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, IPD Kota Kinabalu, di mana kenderaan itu telah dibawa ke IPD daripada Sepanggar tadi, tempat lokasi kejadian, dibawa ke IPD Kota Kinabalu untuk siasatan lanjut. Okey. Kita akan rungkai sikit berkenaan dengan kes ini dengan Munu Bubual, Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Abdul Josh Rahman, berkenaan dengan kejadian pagi tadi. Dan kita akan mengetahui serba sikit cerita kejadian sebenarnya ini dan apa tindakan susulan dan apa yang kejadian ini sebelum tindakan pening ya. sorry. Okay. Kita tunggu dulu. Ni apa yang saya paparkan ni adalah kenderaan tadi tu. Oh. Ini kes wanita yang kita update balik, kes wanita yang min mana sudah cewek kurus tu. Wanita yang memandu kenderaan secara memandu kenderaan dipercayai kenderaan curi yang hilang disyaki dicuri, memandu dan dia memandu secara melulu dan membahayakan pengguna kenderaan lain, termasuk saya difahamkan tadi termasuk seorang anggota polis cedera di lengan selepas dirempuk oleh kenderaan ini yang dipandu oleh wanita itu. Ketika di Jalan Sepanggar itu, dia tidak boleh berhenti sudah bila ditahan, dan keadaan ketika itu, situasi di keadaan situasi ketika itu, kereta dia tidak boleh bergerak ke depan sebab keadaan jalan yang jam. Jadi anggota polis yang mengekori, yang mengejar kenderaan ini turun dan cuba menahan suspek. Namun bila anggota polis menghampiri kenderaan yang dipandu suspek ini, seorang wanita ini, dia mengundurkan kenderaan dengan laju menyebabkan anggota polis, ada seorang anggota polis cedera di lengan, dan ada rakan-rakan anggota polis bertindak menembak, melepaskan tembakan ke arah tayar yang di tayar kenderaan yang dipandu suspek. Haruna bukan curi tu, dia pinjam kereta pakciknya dari semalam belum dipulangkan. Betul ke ni? Apa cerita surat posmen tu? Okey, kita tunggu sekejap penjelasan dah. Kita cuba dapatkan interview Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu. Okey. Berkenaan dengan kes melibatkan penahanan seorang wanita yang memandu kenderaan disyaki dicuri, dan ketika kejadian suspek yang cuba di yang berjaya dikesan dan cuba dihentikan untuk pemeriksaan namun enggan dan bertindak memecut kenderaan sehingga melanggar beberapa kenderaan lain, termasuk dalam video yang viral pagi tadi melanggar motosikal ditunggang oleh posmen. Okey, jadi selepas itu dia melarikan diri ke arah jalan Sepanggar sebelum berjaya dikesan lagi dan dicuba dihentikan, namun suspek sekali lagi mengundurkan kenderaan ketika melihat anggota polis yang mengalah ke kereta yang dipandu suspek. Dia bertindak agresif mengundurkan kenderaan terbabit menyebabkan seorang anggota polis cedera di lengan.
di luar, sampah di luar. Di luar. Bukan IPK, IPD Kepayan Alexander. Kesan kerosakan ketara pada bahagian hadapan kenderaan ini selepas mungkin dia merempuh beberapa kenderaan. Okay, sekejap lagi saya akan dapatkan timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Abdul Rahman. Sorry, lupa pula. Superintendent George Abdul Rahman berkenaan kes melibatkan seorang wanita yang ditahan selepas tindakannya secara berbahaya merempuh beberapa kenderaan dan melanggar lagi seorang anggota polis. Nah, tenang, kau minum dulu, haus sekali. Tersasul dia, wah, tersasul. Sorry guys, nanti mana 24 men. Kalau Cina lepas tu min, paling 10 hari je nak tetap. Tenang kamu, kita cuba dapatkan cerita siasatan awal pihak polis dulu. Macam mana kejadian ini, bermulanya kejadian ini sehingga tertangkapnya suspek terbabit. Tenang kamu. Ya, kadang-kadang gitulah. Sudah terbiasa kan. Dari dulu pun jangan salahkan perempuan lelaki. Kasih salah itu kan keadaan. Cuak cerita dia. Cuak cerita dia. Okey, kita akan cerita. Kita akan mengetahui cerita dia serba sikit. Kita akan dapatkan interview dulu. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman. Okay. Tenang kamu guys, tenang guys. Okay, ini sekarang ni kepada yang sedang mengikuti, yang baru mengikuti live ni, sekarang saya berada di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, susulan penahanan suspek wanita yang memandu kenderaan disyaki dicuri. Okay, kejadian ini turut viral di media sosial selepas dimuat naik video, ada video dimuat naik di mana dia cuma merempuh anggota polis, cuba menahan, lalu dia memecut laju dan merempuh beberapa kenderaan sehingga berjaya ditahan di kawasan di jalan Sepanggar berhampiran perumahan Kastam. Mana-mana rancak berdosa min. Ayolah so. Sayang kereta. Teruk bagian hadapan dia, teruk. Ini kesan, kalau tengok ada kesan tembakan pada tayar ini. Tuan Josh sedang memeriksa. Steady, Amin. Thank you, Amin Ridwan. Ya, saya dipahamkan juga seorang anggota polis yang cuba menahan suspek ketika kenderaan ini berhenti
terhenti di Jalan Sepanggar, cedera akibat dirempu secara kereta ni. Bila kereta ni dia mengundurkan, cuba melarikan diri, cuba lagi sekali lagi, dia dalam keadaan yang jam di kawasan itu, dia cuba mengundurkan kenderaan dan merempu seorang anggota polis, cedera di lengan. Tuan, mungkin kita boleh dapatkan tuan berkenaan dengan perkembangan kes melibatkan seorang wanita ni. Okey, terima kasih. Untuk makluman, ini adalah kereta yang telah dilaporkan hilang 2 hari yang lalu pada hari Sabtu. Dan pada hari ini lebih kurang pukul 9.59, kenalan daripada pengadu telah nampak kereta ni dipandu oleh seorang wanita yang tidak dikenal pastilah. So, kereta ni ditemui pada mulanya di kawasan Lido dan dia ikut sampai ke ni lah, ke kawasan KK untuk mengetahui ke mana kenderaan ni dia akan dibawa. Tetapi pada masa yang sama, wanita orang yang temui kereta ni telah menghubungi 999 dan seterusnya memaklumkan pihak polis. Dan pada masa itu kita terus menghebahkan apa ni kejadian ini, dan 2 MPB ke tempat kejadian bersama dengan elemen yang lain. Dan apabila kita sampai di tempat kejadian, kereta yang dilaporkan tu betul memang yang dilaporkan hilang lah. Dan kita telah memaklumkan wanita yang dalam kereta tersebut supaya turun, supaya untuk kita buat pemeriksaan melalui loudspeaker kita punya MPB. Tetapi wanita berkenaan enggan dan terus melarikan diri. Maka dari situ terus kita follow dia, dan memang berbahayalah cara dia memandu, dan kita ikut dan kita wawalkan juga kepada anggota lain yang ada di bawah termasuk trafik. Dan semasa kita mengejar ni, beberapa kenderaan dia telah langgar. Sepanjang perjalanan dari perjalanan. Kata ni yang buat laporan ada 2 kereta, iaitu satu jenis Triton, satu jenis Exia lah. Dan satu lagi apa ni penunggang motosikal yang bertugas di pejabat pos. Belum lagi buat laporan disebabkan dia masih menerima rawatan. Oh, dia yang viral juga tu, tuan, ada video dia. Okey. Jadi ini mungkin ada lagi yang membuat laporan polis berkaitan dengan pelanggaran ni lah. Kejadian pertama memang kita ambil tindakan, satu kesalahan telah berlaku di situ di bawah seksyen 186. Dia enggan memberi kerjasama lah kepada pihak polis. Tetapi tindakan kita hanya sekadar menahan untuk membuat pemeriksaan. Ketika itu tidak ada berlaku apa-apa tindakan yang lain. Dan dia melarikan diri lagi, sehinggalah di kawasan UMS anggota trafik kita membuat sekatan untuk memberhentikan. Tetapi dia rempu juga. Rempu juga kita punya kun, sehingga dia melanggar dan dia terus meloloskan diri. Itu adalah satu juga kesalahan yang kedua. Di bawah seksyen 186 yang mana dia juga tidak memberi kerjasama kepada pihak polis. Dan tindakan kita tidak ada lagi yang luar biasa di situ. Kita masih mengejar. Dia, walaupun dia sudah merempu kon alangan yang dipasang oleh pihak polis untuk menyekat daripada kenderaan itu terus bergerak. Sehinggalah dia sampai ke kawasan Tobobon, berhampiran dengan perumahan Custom. Di situ dia tersekat disebabkan kereta banyak. Dan dia pun cuba meloloskan diri dengan mengambil jalan sebelah kiri, iaitu laluan emergency lah. Tetapi masih juga tersekat dan dia melanggar juga beberapa kenderaan di situ. Dan apabila pihak polis yang ada di belakang yang masih mengikori itu melihat kereta ini telah berhenti, anggota kita turun dan cuba memeriksa melalui belakang lah. Melalui belakang. Dari belakang lah, arah belakang. Kurang dalam 1 meter atau 2 meter. Tapi pada masa itu memang kita dalam keadaan bersiap sedia dengan dan sebagainya. Tiba-tiba ini meluruk ke belakang dengan keadaan laju. Dan menyebabkan salah satu anggota kita ini dilanggar sebelah sini dan jatuh. Anggota dilanggar? Ya. Ketika itu dia mengundurkan kenderaan. Kita nasib baik, anggota ini tidak jatuh ke sebelah kanan dan dibawa kereta. Terjatuh sebelah kiri. Jadi di situlah baru kita ambil tindakan untuk ketika itulah. Ketika itu kita baru kita
buat tindakan untuk lepaskan tembakan. Itu pun di bahagian tayar. Dan mengenai tayar, kedua-dua tayar ni menyebabkan kereta ni tak boleh bergerak. Sebab tayar sudah pancet. Dan ketika itu kita dapat tangkap wanita berkenaan lah. Bila kita tangkap, dapati wanita ni orang tempatan, umur 35 tahun. Dan kita dapati juga ada barang bahan-bahan terlarang lah semasa kita buat tindakan. Bahan terlarang tu dada dia ke apa di sini? Jenis dada. Jenis dada ya. Sekarang tindakan terhadap suspek macam mana tuan? Dia disuruh siasat lagi atau macam mana tuan? Masih kita suruh siasat. Sebab ini kereta ni hanya dilakukan hilang. Tetapi isunya tembakan tu berlaku apabila dia merumpuk anggota kita. Sudah timbul satu apa ni perasaan ketakutan menyebabkan kematian dan sebagainya. Betul. Baru kita buat apa ni tindakan. Itu pun termaktub dalam Seksyen 100 Kanun Keseksaan. Mana kita boleh ambil tindakan. Jadi itu perlu diingat, kalau kita tidak ambil tindakan seperti itu, saya risau. Kenderaan ini masih berjalan dan sebagainya, dia boleh melanggar beberapa kenderaan lagi dan kemungkinan manusia yang boleh menyebabkan kematian dan kecederaan parah. Jadi syukurlah hari ini kita dapat menahan dan memberitakan kita ini dan kita dapat menangkap. Ya betul. Jadi tindakan polis itu melepaskan tembakan atas dasar mengelak daripada suspek ini daripada terus bertindak agresif. Tidak, sebenarnya tindakan pada mula itu adalah menimbulkan ketakutan yang dia ini menyebabkan anggota kita ini menyebabkan kematian. Sudah ada jadi bahaya tuan. Tiba-tiba dia merumpu, kemudian dia ke belakang dan kita terpaksa tembak tayarnya lah. Kita tidak akan menembak balik tayar sehinggalah tayar ini dua-dua pancet dan terus berhenti tak boleh bergerak lagi dan ketika itulah kita baru boleh tangkap dia. Tapi seandainya dia masih boleh berjalan dan sebagainya, kemungkinan akan ada banyak lagi kemalangan akan berlaku, termasuk mungkin dia melanggar orang ataupun kenderaan-kenderaan yang lain. Mungkin kita tidak datang. Betul, lagi bahaya kan? lagi bahaya kepada pengguna kenderaan. Itulah kita jelaskan di sini bahwa tindakan kita itu bukannya melulu tetapi berdasarkan peraturan dan juga Tuan, ada orang tanya kenderaan ini dilaporkan hilang bila tuan? 12 hari bulan. Hari Sabtu yang lalu. Baru 2 hari. Baru 2 hari hilang ah? Baru 2 hari. Jadi suspek ini dikesan memandu kenderaan ini. Jadi kalau dia bukan pencuri pun tapi dia berada di tangan dia itu adalah satu barang yang curi. Barang curi kan? Barang curi. Okay. Yang mana ia juga termasuk dalam satu kesalahan di bawah Seksyen 411 Kanun Keseksaan. Okey dah. Terima kasih. Okey. Thank you. Itu sikit penjelasan daripada Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman, berkenaan dengan kejadian yang turut tular di media sosial di mana kenderaan dipandu seorang wanita melakukan memandu secara melulu hingga membahayakan kepada pengguna dan anggota polis. Itulah sebab sikit siasatan pihak polis dan kini wanita itu direman tuan. Direman untuk siasatan lanjut lah, masih dalam siasatan. Okey guys, itu saja penjelasan sikit penjelasan daripada SPD mengapa anggota polis tidak sewenang-wenangnya untuk melepaskan tembakan dan ketika kenderaan ini berhenti dan cuba merempuh sekali lagi barulah pihak polis melepaskan tembakan ke arah tayar kenderaan yang dipandu suspek. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu sikit sebab sikit lah penjelasan sikit. Okey. Tuan saya ambil gambar.